Setiap sel itu pun punya raba, punya perasaan, punya pikiran juga. Yang seperti itu juga yang memiliki berbagai organ tubuh. Organ tubuh yang terkoneksi dengan berbagai jaringan, urat saraf, halus lembut, kasar, besar, otot, tulang, sendi. Setiap sel ada 350 triliun, yang masing-masing sel ini telah dilengkapi dengan sistem energi yang sangat luar biasa. Koneksi ke berbagai penghuni bumi alam kita, rekan-rekan semua, betapa di dalam diri kita semua, jasmani dan rohani kita ini telah dilengkapi atau diberikan bekal teknologi yang sangat luar biasa sekali, di mana ilmu pengetahuan dan teknologi manusia yang ada ini yang mampu menciptakan satu sel pun, menemukan partikel yang dikenal dengan zat partikel. Partikel Tuhan atau partikel Dewa atau disebut juga sebagai antimateri, itu belum mampu belinya dan telah mengeluarkan biaya atau menghabiskan dana yang jumlahnya teramat sangat besar, ribuan juta triliun ya mungkin ya, karena saking nggak bisa dihitungnya, karena dalam suatu diagnosanya untuk menciptakan satu partikel antimeter ini atau kecil antimeter ini itu biayanya ribuan triliun uang Indonesia, ribuan triliun. Dalam proyek mulai dari penelitian atau penemuan-penemuan yang sifatnya Tuhan, instinsi, inspirasi, sampai dengan penelitian barang seperti ini sudah selesai. Artinya kita harus bersyukur, berterima kasih bahwa diri kita ini yang dilengkapi bukan hanya satu sel, tapi secara medis menganalisanya sekitar 350 triliun sel dan semuanya memiliki sistem teknologi yang tepat dan canggih. Jadi saya bilang kita saat ini belum mampu untuk menciptakan satu sel pun, kecuali menurunkan, mengembangkan betapa kita harus teramat sangat bersyukur sekali, karena jasmani kita, tubuh kita, jiwa raga manusia ini sekali dengan suatu teknologi, energi, bumi, alam, semesta, jagat raya yang maha semesta. Jadi sekali lagi kita harus
mensyukuri dari yang ada, bagaimana teknologi, air, sel-sel air, sel-sel ini, sel tanah, sel angin, sel udara, sel-sel lainnya, pengembangan dari unsur-unsur alam. Sekali lagi bahwa kita harus benar-benar mensyukuri bagaimana sejarah yang kita hadiri, air yang berjalan hidup kita, air yang mendominasi 70% hidup kita dan keluarga kita. Sir api yang telah menjadi semangat, gairah, gelora, semara, sir api untuk menghangatkan, untuk memasak, untuk membakar dan lain-lain. Sir api dimana selama ini kita dapatkan secara gratis dan langsung. Secara gratis dari alam ini tanpa ada pungutan biaya sepeser pun, kecuali Anda masuk rumah sakit dan rumah sakit harus mengeluarkan tabung oksigen untuk salah satu Anda. Itu urusan rumah sakit. Sakit dengan Anda. Jadi syukuri itu semua, itu dulu. Syukuri itu semua dulu. Dengan pemahaman-pemahaman itu akan meningkatkan level kita.